Siapkan tim seperti apa menghadapi Arema? Silakan. Ya, pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, selamat siang. Yang pertama tentu kita segera bersiap menghadapi pertandingan yang terus lebih berat lagi setelah kita kemarin melawan Aceh hanya bisa meraih satu angka, tapi secara keseluruhan anak-anak sudah mulai melupakan itu dan fokus menghadapi Arema. Dan yang kita tahu Arema juga sangat baik sekali tim ini karena dia juga masih terus berjuang untuk bisa meraih posisi teratas setelah kemarin dua pertandingan sebelumnya meraih hasil kurang baik. Nah, ini suatu kewaspadaan juga harus disiapkan oleh kita ya, karena dengan kondisi ini tentu Arema juga akan sangat all out menghadapi pertandingan besok. Untuk itu saya berharap pemain juga harus mengimbangi dengan motivasi siap secara mental untuk menghadapi segala kemungkinan. Tapi kita tahu Arema juga bisa kalah. Jadi itu juga yang juga harus bisa membakar semangat anak-anak. Tapi butuh, sekali lagi, butuh kerja yang sangat luar biasa keras untuk bisa menang lawan Arema. Nah, semua possibility bisa terjadi, tapi yang paling penting adalah kita menyiapkan diri untuk pertandingan besok. Bagaimana treatment yang paling pas ya menghadapi tim dengan pemain-pemain yang sangat punya kualitas dan tim yang sangat kuat. Baik.